Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kue Lover dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Hari ini saya berada di Kabupaten Magetan, tepatnya di Telaga Sarangan, teman-teman. Sebenarnya saya itu liburan keluarga, dan tadi saya melakukan live sebelum video ini tayang. Saya live pas masuk ke sini, gitu. Dan waktu naik kuda sama naik skateboard saya juga live. Ada yang komen, itu Magetan Koi Center, dan saya share di apa, saya pencarian di Google Map itu ternyata tidak jauh juga dari sini, sekitar 10 kurang lebih 10 kilo dari sini. Kita akan ke sana, dan kita, yang saya tahu itu tapir disco yang di arena Koiso itu loh, teman-teman. Dan di sana itu pernah diliput beberapa konten kreator juga, dan saya itu belum ada niatan ke sana sebenarnya. Ini berhubung ada yang komen, kita ke sana. Magetan Koi Center itu tadi komen, maksud saya gitu. Terus kita akan ke sana, dan di sana ini sepaham saya ya, kalau melihat postingan-postingan di Facebook, di Instagramnya itu, ikannya itu, ikan di sana itu ikan gacuan semua, dan bahan-bahan untuk ke arena koiso semua. Intinya ikan-ikan bagus di sana itu, gitu. Untuk teman-teman yang mau mengkoleksi ikan-ikan bagus, nanti kita juga lihat bersama-sama di sana seperti apa koleksinya dan lokasinya itu seperti apa. Kita langsung ke sana, ke TKP. Gitu ya teman-teman, yuk kita ke TKP. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Magetan Koi Center Indonesia Nishiki Koi, dan itu ada koi tapir disco, tapir disco jalan-jalan biasanya di arena koiso itu. Saya itu malah kurang ini ya, kurang, kalau Magetan Koi Center ini saya jarang dengar, tapi yang sering dengar itu tapir diskonya gitu. Kalau di arena koiso ikannya itu sering champion, dan ini di tempat ini teman-teman nanti akan tahu ikan-ikan di dalam sini ini enggak ada ikan A ke bawah, enggak ada. Jadi untuk pemula itu mungkin kurang pas ya kalau di sini. Ini intinya untuk koleksi dan ikan-ikan bagus di sini, dan nggak tahu nanti ownernya itu berani atau enggak dikasih harga, di review harga. Kalau berani nanti kita sepil harganya juga, gitu ya ikannya. Oke ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar saya tetap bersemangat setelah jalan-jalan. Terus tadi live yang pertama itu, terus ini ada Magetan Koi Center, ternyata tapir disco itu. Gitu ya teman-teman. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam. Ini baru pertama kali saya kesini. Oke teman-teman, kita ganti kamera depan dulu. Saya belum masuk ini. Bentar. Halo, assalamualaikum masku. Halo, mas. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Ini Mas Wika. Ya. Mas, tapir disco itu Mas anu Magetan Koi Center? Oh iya, sama aja. Ini harus didamel dulu. Didamel dulu sampean mic-nya. Sini Mas ya. Ini Mas Wika, kalau ini saya kenal, tapi kalau Magetan Koi Center juga sama tapir disco ya, sama? Sama aja Mas. Sama ya? Iya, cuma kalau biar agak keren sih untuk lomba. Ini lagi ngapain Mas? Ini lagi moto-moto anu Mas, buat lelang, kan kita ada grup lelang juga. Moto, video, lelang. Oh ini dicatatin dulu. Iya, catatin dulu. Tak kira ikatnya gawe review Pak Jejer Mas ini. Iya. Ini lelang dulu Mas. Ibu jago, ya. Habis diukur, dipoto, ini ya. Dipoto dulu. Ya. Nanti dicatat di lelang. Iya, di lelang dulu Mas. Gitu. Enak nemberin 6. Oh, review paket-paket enak tuh ini. Ya, ini juga ada pakan. Pakan Mas, nggak apa-apa Mas, review Pak. Los pokoknya. Ini pakan, kalau kan biasanya ada juga yang ikannya di. Ini apa ini Mas? Ini
Ini udah kan? Oh, udah kan. Udah kan. Yang ini CBD. Sokul. Ini Purwet. Purwet Sagi Kari. Wih, keren. Mas, ini Kahuji. Boleh tak grebek, tak review semua di sini. Oh, silakan, silakan. Enggak apa-apa. Boleh, ya. Lihat-lihat dulu dari mana dulu? Dari kolam dulu atau dari kipingan dulu? Sini, sini, sini. Itu. Ini, lihat dulu ya, situ ya. Silakan. Lihat dulu. Iya. Ini ada siro. Siro ya, ini baru dapat. Baru dapat ini. Ini. Iya, ya mungkin bulan depan lah siap lomba masih. Oh, ini masih karantina ya, Mas? Masih karantina. Ini size berapa ini? Ini mungkin 35-an. Ini size 35. Iya, 35. Tapi belum siap ya, Mas ya? Belum siap. Kalau ke siap. Arena belum ya? Belum, belum. Masih kepalanya kuning, Mas, belum. Masih kepalanya kuning. Ya, finishing dulu. Sini ada Yutsuri. Ini ada Yutsuri. Oh ya. Mas, boleh dibuka enggak ini, Mas? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Mohon maaf ya, Mas. Iya. Enggak apa-apa. Airnya hijau. Apa ini, Mas? Obat apa ini? Akriflavin, Mas. Hah? Akriflavin. Apa itu obat? Untuk apa itu, Mas? Oh, antibiotik ya, untuk karantina, untuk pengobatan bisa. Kalau sudah masuk ke ranahnya apa? Ke karantina ini enggak boleh di otak-atik, Mas ya? Iya, enggak boleh. Biasanya kalau dari kolam sawah 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Kalau dari kolam filter ya seminggu cukup. Tapi kalau untuk jenengan ini kan kiper ya, Mas ya? Iya, kiper, Mas. Kiper juga penjualan juga? Penjualan juga. Tapi kalau biasanya di kiper ini anu ya, harus tertib ya gitu. Tertib harus. Harus tertib ya. SOP-nya harus. Harus anu, Mas. Mas, ini ya. Ada harganya atau enggak? Ada, Mas. Hah? Ada. Boleh dikasih harga? Ini harganya ya 15-an, Mas. 15 juta? Iya. Ini belum ke arena loh, yo. Belum, belum. Ini, teman-teman. Kok bahaya. Bahaya ini, Mas. Ini size berapa ini? Ini 40. Size 40 ya? Iya. Cewek cowok, Mas, ini? Ini cowok, Mas. Cowok? Iya. Ini kena harga berapa sebelum ke arena? Sebelum ke arena 15 tadi. 15 juta ya, ini ya. Ini, kalau sirunya, sirunya? Sirunya ini 6 juta, Mas. Sirunya ini size 35, 6 juta 35, ini. Iya. Cewek cowok itu? Ini cewek. Ini belum Gimil. Ke arena ya? Belum, belum. 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 Loh, biasanya ini di Mas Viga, ya. Kalau ibaratkan ada customer, gini ya, ada customer beli, terus ikan belum ke arena, ibaratkan itu kan tadi 15. Iya. Terus kalau ibaratkan champion itu, ownernya disuruh bantuin jual, bisa? Bisa, Mas. Bisa. Bener? Bener. Jaminan berarti ya. Jaminan, ya. Oke, teman-teman. Ya. Kita kemana, Mas? Sambil jalan boleh ya? Boleh, silakan. Mas, ada berapa grup-grup lelang ya? Ada cuma satu sih, Mas, tapi disco, tapi ada 4 grup. Ada 4 grup? 4 grup, ya. Apa, Mas? 3 grup, ya. Oh, WA grup. Semua? Instagram, ya. Telegram ada? Telegram satu. Oh, Telegram ada? Satu grup, terus WA-nya 3 grup. Nanti saya dikasih link-nya, ya. Siap, siap. Biar teman-teman itu juga ikut ikan-ikan yang berkualitas. Ya. Mana, Mas, sana? Ini di kolam ada, di pet-pet. Sini dulu, ya? Iya. Oke, teman-teman. Saya ini baru pertama kali ini ke sini. Tak matiin dulu, Mas. Kalau yang di sini masa sampai 15 juta juga, Mas? Enggak, Mas. Oh, enggak ya. Cuma yang siap-siap, yang benar-benar ready, siap ya, siap show. Iya. Tapi Usuri itu tadi siapa atau enggak? Usuri. Siap, Mas. Dia Usuri kurang sedikit lah. Kurang sedikit ya. Itu aja udah siap. Kurang sedikit sekali. Wow. Siro Gintin ini juga. Siro Gintin udah siap ini ya? Ini udah besin size. Oh, besin size. Besin size 3 kali atau 2 kali ya, lupa saya. Yang ini. Wow. Itu size berapa, Mas, sekarang? Size 45. Ini kedalaman berapa, Mas? Ini kedalaman 175. 175? Iya. Ini ada Siro, Tanco. Iya. Iya. Nah, aku yo Siro Gintin ini, yo. Masuk, iya. Udah bes 2 kali. Kalau lainnya masih bahan lah, Mas. Iya. Siro Gintin yang itu juga sudah pernah champion sama Basin Chess, pialanya hampir 15 itu. Yang ini ada ownernya atau belum? Yang mana? Yang ini, Siro Gintin. Siro Gintin udah, ya. Tapi bisa dibeli, bisa. Oh, ada ownernya, ya. Bisa dibeli? Bisa, bisa. Soalnya ownernya udah, kalau laku mahal nggak apa-apa. Ada target? Ada targetnya, oh. Ya.
Loh, berarti kalau punya owner bisa dititipin sini juga? Bisa, Mas. Ini bisa? Siro Gintin. Ini di sini berapa bulan? Yang mana? Siro Gintin. Ya. Siro Gintin ini di sini udah 6 bulanan, Mas. 6 bulanan? Iya, dulu kuning. Ini mil soalnya. Oh, mil? Mil bisa seputih. Bisa putih itu ya? Iya. Mas, nanti bisa ini enggak? Gimana? Dibantu serok ya nanti ya? Bisa, boleh? bisa. Boleh ya? Boleh. Oke, itu ya kalau di sini. Gimana? Mas, iya. Kalau saya itu kan biasanya kan identik sama nyebutin harga. Iya. Oh. Di tapir disco boleh? Boleh, Mas. Boleh? Boleh. Loss ya? Loss, Mas. Hah? Loss. Aja ngerdek, Mas. Backlight loh ini. Ini di sini paling murah harganya berapa, Mas? Paling murah ya sekitar 1,5, Mas. Asaki. Paling murah 1.500.000. Iya. Kayak Asagi itu ya. Iya. Ini kedalamannya kalau dari kamera ke ikannya 2 meteran loh ini, teman-teman. Iya, Mas ya? Iya, 2 meteran. Nanti saya boleh dipilihkan itu ya, Siro Gintin. Disera ya nanti ya, boleh ya. Tansosoa itu juga bagus, Mas. Iya, Marutensoa itu ya. Tansosoa. Heeh. Oh. Tansosoa ini udah ada ownernya. Bekonya, Mas? Beko. Beko udah ada ownernya. Oh, udah ada ownernya. Iya. Aku pingin beko itu ya benar ya. Udah ada ownernya. Udah ada ownernya. Ya. Saya ini loh, teman-teman, dari tadi itu fokus ke ini. Itu mil tapi juga bisa putih itu. Saya melihat bekonya ini keren ini. Ini belum naik ke arena? Udah, tapi masih juara. Oh, masih reguler? Iya, masih juara reguler. Saya itu sebenarnya penasaran sama Beko. Sama si Rogilin tadi itu. Oh, ternyata udah best ya? Udah best 3 kali kalau nggak salah. Ini best 3 kali ya? Iya. Oke, geser Mas ya. Nanti Rogilin. Boleh diangkatin ya? Boleh. Ke embernya boleh ya? Boleh. Sekarang ini ke pasukan penjinak ini ya. Iya. Ini pasukan penjinak nanti juga boleh di. Ini size berapa Mas ini? Paling kecil mungkin ini 4647-an Mas. 4647 ya. Iya. Oh, tapi itu juga ada yang 25 30. Oh iya, ada yang itu yang karamel. Karamel ya. Oh, yang rata-rata ini 440 yang up. Besar. Oh, ya 445 sampai 50-an lah. 45 sampai 50 ya yang gede ini ya. Iya. Buh, munuk-munuk apa ya, Mas ya? Munuk-munuk semua. Ini jual juga, Mas? Semuanya dijual. Kecuali yang karamel itu ada ownernya. Yang mana ada ownernya? Yang karamel tanggung. Karamel tanggung yang mana? Bawah. Oh, itu. Iya, apa itu? Karasimengo ya? Ya? Karasimengo apa karamel? Ini, kalau di sini paling murah berapa, Mas? Paling murah 1 juta. Paling murah 1 juta ya? Iya. Paling murah 1 juta, paling mahal berapa Mas di sini? Paling mahal paling ya 2 juta Mas. Paling mahal 2 juta ini ya? Iya. Tapi ikan-ikan ini teman-teman enggak usah ragu, serok yang mana aja pasti dapat bagus ini. Oh iya Mas, untuk kalangan pemula gimana? Kalangan pemula juga sebenarnya ada sih Mas, cuma enggak terlalu banyak lah kita menyediakan. Ada tapi enggak terlalu banyak gitu ya. Iya. Kelas-kelas untuk pemula itu tetap sebenarnya ada tapi enggak terlalu banyak, enggak fokus banyak. Juga. Enggak fokus juga. Gitu teman-teman. Ya. Jadi di sini ini teman-teman pejamkan mata bahwa serok ngambil pasti dapat enggak ada yang salah, wis. Iya. Aduh. Mas, ini di sini ini dijual semua atau enggak ini? Jual semua, Mas. Jual semua? Iya. Walaupun ikannya champion dijual. Jual. Di sini? Iya. Nyisa atau enggak? Nahan atau enggak? Enggak lah, Mas. Enggak ya? Iya, kecuali kalau yang ownernya bilang enggak dijual ya. Oh, gitu. Ada beberapa. Cuma kalau ownernya oke dan anu terjual semua. Oh, jadi murni bisnisnya ini ya. Murni bisnis ini, teman-teman. Jadi enggak ada yang nyisa. Enggak. Semua ada. Dijual semua. Jual semua. Cocok jual. Cocok jual. Tanco itu berapa ya tanco itu? Tanco itu 15, Mas. 15 juta. Iya. Itu teman-teman yang kemampuannya punya dan hobi itu tancunya keren. Mas, nanti boleh diseroin ya? Boleh. Boleh ya? Aku ini pernah champion. Yang mana? Kau aku ini? 50. Oh, yang ini? Iya. Oh, yang ini tuh. Yang ini, Mas, ya? Iya, aku. Ini coba di champion kamera. Champion di Malang, tahu, terus besin saya satu kali di Jogja. 53 itu.
Itu sekarang size-nya 53. 53. Bodinya keren ya ini. Mil itu. Mil? Mil. Itu harganya berapa itu kuaku? Itu sama 15 mas. 15? Iya. Kalau yang Tanjo? Tanjo sama 15. Tanjonya belum turun? Oh, dia pertama di Semarang, cuma kemarin Tanjonya masih belum rapi, serapi inilah. Itu oh, dapat bis belum rapi. Bis 2. Bis 2. Iya. Kalah sama Kiko impor. Kiko? Iya. Loh ini lawannya bukannya Siro Ginti, Mas? Iya, Siro Ginti. Siro Ginti juga toh? Iya. Iya. Nek soa mana soa ini? Soa ini. Yang 35 cm ini juga lumayan. Oh, ini ya. Yang 3 step kemarin ini. Kemarin ya? Basisnya di Pasuruan. 3 step setengah ya? Iya. Di Pasuruan basisnya. Ini Mas, kalau kayak gini ini, harganya berapa Mas ini? Paling murah berapa sih di sini? Paling murah ya ada yang 2,5. Kayak gini? Kayak yang belum ada suminya ini? Cuma melte-melte gini? Ini ada yang 2,5 ini. Ini sekitar 2,5? 2,5 yang murah ya. Paling murah 2,5? Iya. Kalau usuri kayak kecil-kecil itu? Usuri kecil-kecil paling ya ada yang 750, ada 1 juta. Oh, berarti ada juga yang 700 di bawah 1 iya, juta ada. Iya, itu kan. Tapi dominan di 2,5 juta. Iya, kalau yang besar-besar. Yang kecil harganya. Kalau aku ini juga ini juara. Ini juga keren loh kalau diangkat itu, yang Muno itu. Keren. Maruten ya. Itu, ya. Iya. Itu baru di Batman Permak juga. Ada Batman, teman-teman, keren lagi. Ini loh, kelihatan enggak yo? Ini kedalamannya berapa Mas ini? Sama Mas, 175. Berarti kameraku ke ikannya 2 meter ya? Iya, 2 meteran. Waduh. Kalau nanti tak pilihin anu aja. Oh, gini aja Mas Bika. Milih yang paling murah ya toh. Ya. Saya milih yang sesuai keinginan saya. Ya, ya. Harganya manut situ tapi. Ya. Ya, Mas. Nah, intinya itu saya itu biar subscriber saya itu apa ya, dapat ikannya bagus, memang betul-betul bagus gitu bagus, loh. Bagus ya. Gitu. Ini di sini harganya paling mahal berapa? 15 juta. 15. Paling mahal itu ya. Iya. Topnya itu 15 di iya, sini ya. Walaupun sudah pernah champion. Iya. Itu 15. 15. Itu size 55. Iya. Di atasnya lagi enggak ada. Udah sold out, Mas. Mentok ternyata 15 juta ini, teman-teman. Enggak sampai, tak kirain ada yang 100 juta. Wah, enggak ada, Mas. Enggak ada ya? Enggak ada. Yang ini harganya ini 1 juta, 1 juta sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Ini saya minta yang paling murah 1, sampel yeah, aja. Yeah. Yang paling mahal 1. Ya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Kita lihat sana Mas ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Itu. Saya sebenarnya share-nya beko loh. Udah laku saya. Itu kalau ada yang mau gantiin berapa Mas itu kira-kira? Belum tanya owner ya. Belum tanya owner ya kalau itu. Ini teman-teman nanti ditanyakan Mas Wika. Bekonya keren. Kalau saya itu paling suka ini melihatnya, kira-kira menurut Mas Beka benar apa enggak ya? Beko sama Siro Ginti tadi. Ternyata Siro Gintinya sudah pernah base ya. Sukses ya. Kalau bekonya gimana Mas menurut Mas Beka? Bekonya bagus Mas, cuma kebetulan belum kalah sama Yuzuri terus. Oh, kalah terus. Iya. Oh, sudah sering ya? Sering. Ya dapatnya reguler cuma juara 1, juara 2. Oh, itu ya. Bekonya bagus itu. Apa kurang hitam dikit ya Mas ya paling? Mungkin hitamnya mungkin kurang. Ya. Iya. Coba ke sana Mas ya. Iya, sana. Kita obrak-abrik ini mumpung kita liburan ke Sarangan Magetan. Kita lihat koleksi di Tapir Disco. Ini ada Kujaku. Kujaku ya, ini baru dapat Mas. Gin. Ada gin Kujaku. Ginnya ini teman-teman. Diikat dulu. Bisa lah buat kontes semua Mas. Ginnya keren, ginnya. Iya. Nek gini berapa? Gini ini. Ya. Ini 1 jutaan Mas. Los. Ini teman-teman didulukan ginnya. Gin. Nanti minta filenya pokoknya gin. Oh ini. Ada Kujaku yang 3 step. Yang botak ini teman-teman. Iya. Kujaku ini berapa Mas? Kujakunya ada yang 1,5, ada yang 2 juta. Enggak, yang 3 step, yang botak. Yang 3 step. Yang ini, teman-teman. Botak 1,5 Mas. Itu, 1,5. Iya. Bener murah Mas Wila? Bener. Betul Mas yang itu. Ini ada suara sama Mas teman-teman. Ini yang disiapkan untuk Klaten. Oh ini disiapkan untuk Klaten. Iya. Gini sama Kujaku 3 step didulukan.
Mas, saya ini apa nanti ini enggak tak potong-potong videonya los loh saya los, ini. Iya, ya. Iyalah, Mas. Apa adanya loh ya. Iya. Sik, biar dimatikan pompaan. Bisa dimatikan tolong, Mas. Udah, ya. Udah. Siro teman-teman, siro gilin teman-teman, saya tidak berani pegang ikan-ikan gini. Ini loh, siro gilin soa. Ini loh, ini berapa Mas Uga? Yang ini udah ada ownernya. Yang ini udah ada ownernya. Ya. Waduh. Yang belum ini soa. Yang ini udah ada ownernya ini? Udah, kebetulan sudah. Udah. Orang Bandung Mas. Aku ingin itu pernah juara satu dua kali kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya shining sekarang ya. Shining, dulu shining, belum, ya? Belum begitu shining. Sekarang shining, udah shining. Ini. Yang ini loh teman-teman, ini shining ini sekarang. Tapi udah ada ownernya. Ini paling murah berapa Mas? Sini. Paling murah 1,5 Mas. Paling mahal? Siro paling kecil. Paling mahal? Paling mahal soa ini. Soa berapa? Soa 12,5. Soa ini 12,5. Iya, ini halus Mas. Ini. Soa. Itu size berapa Mas? Size 30? Iya. Cowok ya Mas ini ya? Male Mas. Ayo, cowok ini. Jantan ini teman-teman, merahnya lo keren. Saya tuh enggak berani teman-teman pegang ikan-ikan seperti ini. Punya ini loh, punya resiko sendiri soalnya. Ini harganya 12.500. Iya. Belum ada ownernya yang ini? Belum. Yang Swagindin? Swagindin udah ada ownernya. Udah ada ownernya. Udah laku. Saya itu pingin ini loh benarnya, tapi ini udah laku ini. Udah laku. Ini loh teman-teman, tak suruh sikat dulu teman-teman. Yang ini Mas? Yang ini belum. Belum ada ownernya. Itu berapa Mas harganya? 3 juta Mas itu. Iya. Kalau itu kan tinggal nunggu di kepala tuh Mas ya. Iya, tinggal kepala. Itu girinya sebenarnya bagusan yang iya, ini. Iya, kalau girinya bagusan yang ini. Iya. Yang kepalanya botak ini iya. Ya. Ini lebih bagus ini kalau menurut saya loh. Cuma kalau shiningnya sekarang, shining yang ini. Iya. Ini belum saatnya lah. Kalau iya. Udah saatnya juga. Ini di keeping aja itu. Tapi itu kalau ini kepalanya sudah muncul suminya sampai kepala depan ya keren Mas ya. Keren ya. Itu untuk hari ini harganya 3 juta ya? Iya, 3 juta. Kalau ikan-ikan kan gini kan bisa berubah harga sewaktu-waktu tuh, Mas? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Tergantung perjalanan sumi juga ya. Perjalanan sumi. Itu loh, teman-teman. Prestasi. Yang ini, Mas, yang ini. Ini baru angkat dari sawah ini, Mas. Oh, ini baru angkat dari sawah. Iya, baru 2 harian dari Irfan Ichi, produknya Irfan Ichi. Ini untuk menyediakan lelang. Ini ya lelang sama bahan. KC, mungkin nanti ada KC. Terus ini bahan. Ada bahan ya? Itu juga ada bahan ya? Ada bahan. Sironya ini keren sih. Keren Mas. Ini adiknya yang sua-sua yang di depan. Ini yang di akuarium harganya mulai dari berapa Mas paling murah? Harganya ada yang ini 2 juta paling murah. Paling murah 2 juta? Iya. Paling mahal? Paling mahal 5 jutaan lah Mas. Ikan 2 akuarium ini angkatan dari berapa ribu ekor Mas? Dari ya 100 ini cuma milih dari beberapa ribu 180. Oh cuma milih bagusannya? Iya bagusannya. Di setiap petani itu? Iya. Nggak milih kalau kerapirnya ditinggal. Gitu ya? Iya. Jadi ikan yang grade A ke bawah memang nggak masuk sini? Nggak. Nggak masuk ya? Iya. Gitu teman-teman. Oke mana lagi Mas? Ada grade lagi? Ini ada juga. Mumpung saya kesini tak operasi semua ya? Iya. Biar dimatikan dulu. Ini yang kecil-kecil. Ini minion calon ini. Ini ya. Boleh? Boleh. Boleh. Ini dulu. Coba. Tapi ini, yang mana Mas? Ini aja Mas, ini aja dulu. Oh, sama. Iya, ini. Udah sama toh. Ini udah nanti sama. Nanti juga iya ya, boleh ya? Boleh ya. Boleh. Ini ada yang bagus ini. Ada. Teman-teman itu kalau ke sini enggak usah khawatir ya. Teman-teman sambil nyerok sambil merem pasti dapat lah. Yang masuk sini ini sudah terkontrol dulu ya Mas. Sudah terkontrol duluan. AKBko masuk teman-teman. AKBko masuk ya. AKBko ini loh AKBko. Ikannya halus. Ya AKBko. Hitamnya keren. Sanke. Si AKBko ini berapa Mas itu? Size. AKBko size-nya 20 lah Mas. 20. Hmm. Oh, siripnya ada putihnya tapi ya. Iya.
Itu harganya kuat mahal mas kayak gitu? Ini paling ya 1,5. 1,5 ya? Iya. Enggak kuat ya sian iya. Di atas 2,5 enggak kuat ya mas belum, ya? Belum. Kalau gitu ya. Iya. Kalau siripnya merah semua kuat ya? Kuat lah. Oh iya, ini sambil ngasih edukasi juga kan iya. Enggak apa-apa ya. Cuma itu udah pernah juara 1 juga. Udah pernah juara 1. Iya. Sangke mas berapa? Sangke 6 mas saya. Sangke 6 juta. 6 juta? Iya. Itu size berapa mas? 35. Ini size 35? Iya. Pernah dapat prestasi? Belum pernah. Belum pernah turun? Belum pernah. Masih proses keeping lah mas ini. Masih tapi kalau udah ya? Jadi ya. Tapi ini belum selesai loh ya? Belum selesai. Ibaratkan ini 6 juta? Iya. Nego atau net? Ya nego tipis-tipis lah. Mas, ibaratkan ada yang minat nih ini ya, ya. Yang Sanke. Sankenya bagus teman-teman. Iya. Terus nitip keeping juga sampai jadi, terus sampai ke arena. Biayanya per bulan berapa? Per bulan kalau 35 itu 350. Kira-kira ada enggak rincian itu ada? Rinciannya ada. Ada sih Mas tadi di print udah. Ada. Ada. Oh, belum di print. Ada udah. Oh, ada. Nanti kira-kira aja. Iya. Kira-kira itu kena berapa Mas bulanan nih? Naik size 35. 35 itu tuh ada printannya Mas. Ada. Iya. Oh, ada. Lupa oh ini. Saya. Oh, sudah. Nah ini loh teman-teman, di sini ya. Ini di Koi Tapir Disco. Saya itu enggak begitu ini loh, enggak berarti familiar sama Magetan Koi Center. Tapi kalau sama Tapir Disco ini namanya itu ya, sudah sering. Di arena itu sampai apa ya? Sampai enggak asing lagi. Biaya ukuran 12-20. Ini per bulan ya Mas ya? Per bulan ya, Pak. Per ekor 200.000. Size 21-30. Gini tuh. Wah ini ya. Keren ini. Ini profesional banget. Ini kalau ada yang ikan trouble gimana Mas? Ikan trouble ya kita usahakan sembuh semampunya lah Mas. Tapi gitu. Apabila nanti mati itu ada aturannya sendiri. Oh ada aturannya juga? Ya, gimana aturannya? Apabila keeping ikan sakit dan lain-lain untuk perawatan ditanggung customer. Apabila selama keeping ada musibah cacat dan ikan drop atau mati, maka pihak Tapir Disco Koi tidak bertanggung jawab. Iya, biasanya begitu Mas. Kalau mati atau apa, ya. Karena makhluk hidup ya Mas ya, ada nyawanya ya. Kalau titip sepatu, iya. Bagus, jagain, berani seumur hidup. Berani seumur hidup. Cuma tetap kita jaga semaksimal mungkin lah, tetap. Harus hubungan terus sama customer Mas ya. Ikannya Pak, ikannya ngedrop, gitu penanganan dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu tetap Pak. Gitu. Itu harga segitu itu untuk biaya keeping, titip ikan ya. Iya. Itu beda sama handling beda? Beda. Oh, beda. Itu titip perawatan aja. Iya. Kalau handling beda handling sendiri ya. Beda sendiri, nanti ada sendiri. Gitu. Nah ini harganya mulai berapa sampai berapa Mas? Ini yang paling murah Siro ini. Paling murah berapa? Siro ini 500 lah. 500 ya? Iya. Paling mahal berapa Mas di sini? Paling mahal Sanke itu. Sanke ya. 6 juta ya paling mahal. Iya. Dominan di harga berapa Mas? Paling ya 2,5 ya. Iya. Kalau saya itu masih angen-angen Siro Gindin tadi. Boleh. Coba yang ini. Ini lebih kecil. Ya ini masih proses lah, belum nih. Siap. Gindin. Size 15-an ini ya. Iya. Masih bahan ini. Belum. Bahan. Iya. Calon eski lah. Calon eski. Belum siap dipasarkan. Dipasarkan masih. Tapi kalau ibaratkan gini, kalau masih bahan gini Mas ya. Iya. Belum di keeping atau belum di pokoknya di permak lah ya. Pokoknya belum diperbaiki, los-losan gini ini bijian boleh atau kalau diborong atau mana yang boleh? Boleh semua Mas. Boleh semua? Boleh. Bijian boleh? Boleh. Borongan juga boleh? Boleh. Kalau bijian, kalau bahan gini harganya berapa Mas? Paling ya ada yang 500, ada yang 300, ada yang... Ini masih bahan loh ya? Iya bahan. Bahan ini paling murah 500? Iya, 300 ada. Oh 300 ada. Ya. Belum, ini kan berarti masih ada yang nyalon sendiri tau berarti ya, customer ya? Ada yang nyalon sendiri. Gitu, ada salon. Yang nyalon gitu. Ini nyerok, sini paling mahal berapa Mas?
Paling mahal ini 1 jutaan lah. 1 juta? Iya. Swakindin? Swakindin. Oke. Swakindin teman-teman, ada yang keren loh ini. Iya. Nanti minta wes file-nya. Iya, ini siap. Ikut lelang atau enggak ini, sini? Iya, ada yang ikut lelang, Mas. Ada yang ikut lelangan juga. Oke, teman-teman. Mana lagi? Mana lagi, Mas? Mana ada Siro. Mana? Ini? Siro. Ini? Ini Siro Gindrin, ini calon ini, juga ya? Ini. Hah? Ini calon-calon juga yang masih tak tegoy, ini belum, Mas. Ini, Mas, tolong, Mas, dimatikan, Mas. Ini, Mas. Enggak apa-apa, wes. Kalau saya itu lebih suka ikan-ikan seperti ini, benar nih, Mas. Masih tak tegoy. Walaupun durasinya panjang, saya enggak masalah. Oke, ini dibantu sama teman-teman yang biasa ngelelang. Ini, teman-teman. Ini calon-calon. Wah, ini idaman saya ini. Iya. Kalau kayak gini berapa, Mas, itu? Yang mana, Mas? Tuh. Ini? Ya, ya, 1 jutaan, Mas. 1 juta, ya, iya. Ini ada udang yang pernah champion di Tulungagung. Kelas Tategoy, ya, Bi. Kalau ini, masih belum, tuh, ini? Belum ke arena, tuh, ini? Yang mana, Mas? Siro yang ini? Siro biasa? Iya. Belum? Ini? Belum. Harganya 1 juta? Iya. Yang ini? Minion. Ini, iya. Diminta filenya langsung ini A1 ini. Gimana, Mas Vega, menurut Mas Vega? Ya itu ya calon, Mas. Calon ya? Iya. Itu size berapa? 14? Mungkin ya 13-14an. 13-14 ya? Iya. Yang 14 itu loh, teman-teman. Kalau Gindrin kalau enggak dilihat dekat gitu, iya. enggak ini ya. Kurang tapi, kelihatan gini. Tapi gilinya nyala-nyala loh. Nyala-nyala aja. Ini pernah champion Tategoy tapi ini udah mau finish ya. Oh, yang ini mau finish ini. Iya. Wah, apik loh yo bodi ini. Iku harganya berapa? Itu 5 juta. 5 juta. Iya. Tapi championnya pas Tategoy ya. Tategoy ini kan udah mau finish ya, yang kepalanya aja. Itu size berapa, Mas, sekarang? 25 mungkin, Mas. 25 BU lah. Oh, ini paling murah harganya berapa sini? Paling murah 500. Paling murah 500. Ya. Tadi yang tak tunjuk itu berarti termasuk middle lah. Gitu ya. Ini loh, teman-teman. Mana tadi, Mas? Ini ya. Mana tadi? Siro. Ini serok enggak boleh ya? Boleh, Mas. Boleh. Sera satu, Mas. Ini juga bagus. Mm-hmm. Ini gendernya keren, tapi belum finish juga. Oh, ini gini gede-gede, Mas, yo. Iya. Yang ini gede-gede nih, gini nih, teman-teman, sironya ini. Wah. Yang sironya ini loh. Sironya ini, teman-teman. Kalau ini size 15 berarti kena biaya keeping berapa, Mas, bulanan nih? Beli 200.000. Difiniskan ini. 200.000. Enggak ada, saya ya? Itu. Oh, masih di semprot. Oh, ya. Masih di PK. Apa itu? Di dead alcohol ya? Yang mana, Mas? Yang tadi. Oke. Nah, iya. Yang ini, Mas. Yang ini, ya. Coba lihat. Sama lihat. Satu aja kualitas gininya, Mas Wika, ya? Iya. Lihat, ya. Wah. Ini, ya, enggak lama lagi, loh, Mas, ya? Lama, iya. 2 bulanan lagi, Mas? Sebulanan. Berapa? Sebulan, ya? Iya. Sebulan berani. Sebulan lagi ini ya? Iya. Ini cepat, Mas, dari ini. Sini masih Tategoy banget kok. Emang airnya sini cocok, Mas, kalau cocok buat Siro, ya? Soa. Ini suhunya di sini berapa, Mas? Suhunya 20-an. 20? Iya, 20. Suhu airnya 20. Untuk TDS-nya? TDS kalau dari sumber airnya itu 80, 90. Gitu? Iya. Untuk pH-nya berapa? pH ya normal lah, 7-8an. 7-8 gitu ya? Oh, ini. Cuma belum finish juga. Waduh, gilinya keren ya ini, yo. Iya, nyala banget. Ini tadi harganya belum sebutin yang ini ya. Harganya berapa ini? Itu 3 juta. Yang ini ya? Iya. Malahan yang ini ya, daripada yang udah champion ya. Yang champion 5 juta. Oh, sekarang. Iya, 5 juta ya. Ini gede-gede ini. Gede-gede. Cuma ya belum finish. Iya. Gilinya nyala banget lah. Ini keren, ini gede ini. Terus ini ada mana siro lagi? Siro siro lagi. Oke. Pokoknya semua loh, Mas, ya. Iya. Pokoknya semua ini, teman-teman. Ini tanda semua bagus, cuma ini, kita baru dapat. Ini bukan. Bukan, Mas, ini. Bukan. Ini yang saya omong buat yang pemula-pemula. Oh, ini cuma ini aja. Iya. Ini piron, Mas, yuk. Itu mulai ada yang 75, ada yang 100. Oh, gitu. Tapi enggak banyak. Enggak banyak, cuma satu akuarium.
Oke, aduh ini. Ini agak anu kebetulan tadi habis apa? Makan. Iya, habis makan. Oh, kurang bersih ya? Iya, kurang bersih sedikit. Habis pas makan. Iya, Kimbrin ini pernah champion. Ini ya. Aku ini harganya berapa, Mas? Mau tanya itu dulu aku. Itu 8 juta. 8? Ya, 8 juta. 8? Saya berapa? Oh, ya 40 BU lah, 38-an. Aduh, Rek. Ini nanti boleh enggak itu? Boleh, nanti boleh. Di serokan ya? Boleh, boleh ya. Itu yang champion itu. Ini bensin saya Starter Goy. Ya, aku suka yang ini. Iya. Tapi enggak apa-apa itu nanti juga dibetin ya. Ya. Ini keren. Enggak, saya itu pengin customer atau subscribe dari Bu Rico Channel itu ada yang suka ikan-ikan yang benar-benar memang top gitu loh, Mas. Iya. Gitu loh. Kalau sesuai kualitasnya kan penghobi koi sebenarnya juga enggak ragu loh, Mas. Ragu, ya. Gitu loh. Oke, Mas. Nanti biasanya kan di tempat saya kan ada ini toh, Mas. Ada harga di ember-ember. Iya. Kayak semen itu kan di sana kan apa? Lelang. Lelang ya. Iya. Kalau di saya kan langsung cebutin harga. Oh, enggak apa-apa lah. Boleh, Mas. Mas. Boleh. Mas. Bener. Boleh. Bener. Kalau boleh nanti tak review paket-paket boleh? Boleh, boleh, Mas. Bener? Boleh, bener, bener. Nanti saya minta disediakan berapa ya? Berapa paket ya? Ada 40 bisa? Bisa. 50? Bisa, ada. Oke? Oke. Beneran ya, Mas? Oke, okay, Mas. Teman-teman, cukup sekian video kali ini. Dan sedikit demi sedikit tadi Mas Vika atau saya itu lebih apa ya, lebih familiar itu tapir disco, teman-teman. Biasanya itu di arena itu tapir disco jalan-jalan gitu. Kalau Magetan Koi Center ini, kalau tadi enggak komen saya juga enggak paham gitu. Dan ini pertama kali pelan-pelan tadi saya rayu dan mau menyebutkan harga dan mau dipaketin. Nanti ikan-ikan yang kualitas ini teman-teman diamati benar-benar. Apabila teman-teman itu memang benar-benar hobi dan menginginkan ikan-ikan yang bagus, di sini ini menurut saya ini sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ke part kedua. Nanti kita langsung harga. Dan kan ini ada ember-ember yang tadi baru datang itu, ada ember 6 itu dipakai review ikan-ikan yang bagus itu. Gitu ya, biar detail teman-teman itu bisa menikmati dan bisa memilih sesuai hobinya. Gitu teman-teman, bila banyak kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part kedua.